memperhatikannya itu lebih sangat terkontrol setiap harinya, teman-teman ya. Oke, ini buahnya, teman-teman ya. Lumayan. Oke, sampai ke atas sana, teman-teman ya. Kita zoom. Tuh. Jenis menteng lokal. Oke. Oke, buat teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini berbuah hasil dari pengocoran kulit telur yang saya lakukan rutin setengah bulan sekali ya, kadang seminggu sekali ya, tergantung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Kali ini saya akan mencoba mempruning ya, atau mengurangi ranting pohon alpukat ini. Pohon alpukat yang saya pernah tunjukkan di video sebelumnya ya. Ini adalah alpukat jenis alam yang hampir banyak orang mengira ini stekan. Padahal ini alam, dari kecil saya lakukan pemangkasan ya. Pemangkasan sehingganya dia menghasilkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini usianya sudah kurang lebih sekitar 4 tahun, masuk 5 tahun, teman-teman ya. Nah, ini gelap, teman-teman. Kebetulan ini sudah lama belum kita pruning. Kita akan lakukan pembuangan ranting ya, bagian dalam. Oke, seperti apa? Saya akan coba perlihatkan. Oke, teman-teman. Nah, ini salah satu ranting ya, salah satu ranting yang harus kita buang ya. Seperti ini. Bagian arah dalam ya. Yang ranting tidak produktif ya, teman-teman. Harus kita buang. Ini dan ini, teman-teman. Nah, ini sering saya lakukan ya, teman-teman ya. Untuk perkembangan ranting ya, agar kuat kokoh ya. Lokasi tanaman alpukat ini saya di pinggiran perumahan ya. Saya tanam karena sangat mudah untuk merawatnya ya. Sudah itu aman dari hama, penyakit jika dia berbuah. Ini kebetulan belum berbuah ya, teman-teman. Setelah kita pruning, kita akan lakukan nanti pengocoran dari kulit telur, teman-teman. Oke. Ini ranting seperti ini, teman-teman. Harus kita buang ya. Nah. Kebetulan itu ada buahnya satu, teman-teman. Kita pertahankan dulu ya. Oke. Buat teman-teman, usahakan jika memiliki pohon alpukat ya, sejenis alam, lakukanlah pruning ya, untuk pengurangan ranting. Jangan biarkan ranting bagian dalam itu gelap ya, seperti ini, teman-teman. Nah, ini ranting yang sudah ujungnya tidak produktif kita buang. Tujuannya apa, teman-teman? Agar dahan ini bagian kesana itu cepat membesar ya. Walaupun berbuah, kalau yang ranting seperti ini, teman-teman, bagian arah dalam itu tidak akan bagus karena dia tidak terkena matahari, teman-teman. Bisa terjadi rontok ya. Oke, seperti ini, teman-teman. Kita buang ya. Nah, juga kita buang. Oke.
bagian arah dalam teman-teman ya, yang seperti ini gelapnya bohong. Nah inilah ranting yang kita buang teman-teman ya. Ini bisa untuk makanan kambing ya nanti, karena kita punya kambing, makanan kambing. Dan ini hasilnya ya, gelap ya teman-teman ya. Cuacanya mendung tempat saya teman-teman, bentar lagi mau hujan. Nah ini hasilnya ya, ranting-ranting yang mengarah ke dalam dia bertabrakan, saya buang teman-teman. Tujuannya untuk tidak gelap ke bagian dahan ini teman-teman ya, bagian dahan ini, dahan ranting akan kuat ya, stabil. Oke. Ini saya lakukan 3 atau 4 bulan sekali ya, tergantung dari rantingnya itu sendiri ya teman-teman. Kalau memang harus dibuang, saya lakukan pembuangan. Oke, saya perlihatkan pohon alpukat yang berbuah sangat lebat, yang hampir, bukan hampir teman-teman, sudah patah dahannya ya, udah patah yang bagian atas, terlalu lebat ya. Oke, kita perlihatkan teman-teman. Oke, dan ini patahannya ya, bagian ujung dia tidak kuat ya, terlalu lebat, akhirnya patah. Memang seharusnya dilakukan pengikatan ya, bagian atas seharusnya dilakukan pengikatan ya teman-teman, karena berhubung saya sudah tidak berani teman-teman, tidak berani dengan ketinggian, jadi saya biarkan saja, akhirnya patah. Nah, patah bagian ujung teman-teman ya, buahnya terlalu lebat. Nah itu teman-teman, yang bagian patah yang bagian ujung ya, di video sebelumnya pernah saya perlihatkan itu teman-teman. Nah ini kita zoom ya, kita zoom lagi. Nah ini bagiannya yang patah teman-teman, patah karena dia tidak kuat, terlalu lebat teman-teman ya. Nah ini buahnya, seharusnya ini cepat dilakukan penalian pakai tambang, cuman saya tidak berani ketinggian teman-teman ya, jadi saya biarkan sajalah bagaimana rezekinya ya teman-teman. Nah ini sudah pernah disortir ya sama pembeli, sudah penyortiran 2 kali ya, sortir 2 kali, kurang lebih hampir 45 kilo ya teman-teman. Usia alpukat ini, batang alpukat ini sekitar kurang lebih 8 tahun jalan teman-teman ya, 8 tahun jalan. Alhamdulillah. Nah, jenis alam lokal ya, dari biji saya tanam, teman-teman ya. Lokasinya di samping perumahan, sangat bagus untuk buah-buahan teman-teman. Di samping kita merawatnya dekat, bisa terpantau setiap harinya, kalau memang dia ada penyakit mengganggu pohonnya, biasanya kutu putih ya, kutu kebul, kupu-kupu, kita cepat lakukan penyemprotan teman-teman. Oke, buat teman-teman jika memang ingin menanam pohon alpukat di pekarangan atau di samping rumah ya, sangat cocok, sangat bagus lah teman-teman ya, untuk kita bisa merawatnya, meninjaunya, menelitinya, memperhatikannya, itu lebih sangat terkontrol setiap harinya teman-teman ya. Oke, ini buahnya teman-teman ya, lumayan. Oke, sampai ke atas sana teman-teman ya, kita zoom. Itu jenis menteng lokal. Oke. Oke, buat teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini berbuah hasil dari pengocoran kulit telur yang saya lakukan rutin
setengah bulan sekali ya, kadang seminggu sekali ya, tergantung keadaan kulit telurnya ya, fermentasinya. Kalau memang banyak saya kasih seminggu sekali. Oke, buat teman-teman untuk yang punya tanaman alpukat bisa dicoba ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sampai di sini ya teman-teman. Saya membagikan ini untuk menginspirasi ya teman-teman. Rawatlah tanaman kita sebaik mungkin. Setelah kita merawat, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita rawat bisa memberikan kita penghasilan. Karena setiap kita menanam, kita wajib merawat teman-teman. Soal hasil buah, terlepas dari kita sudah usahakan, itu hakikatnya yang memiliki kuasa untuk membuat buah teman-teman ya. Oke, selamat beraktivitas, sehat selalu, salam bahagia untuk keluarganya, salam satu tani, tetap semangat, bersabar dalam prosesnya ya. Sekian video ini saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.